gas tak omongi. Aku kan nongorak banget loh. Aku ini mlebu mall ngene iki ya, padahal ya tanggane dhewe. Mlebu mall tangga ya. Ngene iki aku merasa kayak ndek kota loh. Iki mergane apa? Aku ki enggak tahu loh. Lek ning omah karo mbahku ki jalan-jalan ning mall-mall ngono ki enggak tahu. Aku ki mlebu stasiun kereta api kuwi lho ya sing ngeser dhewe kuwi. Aku ki wis seneng sampai ning kota sumpah. Karena aku ki enggak pernah dijak metu-metu kok. Ngalas dino-dino. Sampai waleh aku. Nek libur ngene iki ya lewat mulai sewen tenge polo. Norak banget uripku ya Allah ya Allah. Ora tau metu. Iya ora tau metu ora no. Dan rasane itu kayak iya yo, wong iki gak tau metu sekali metu ning nggon resik api ngono ki rasane kan sewen ning muarem ngono yo. Kaya duwe kebanggaan tersendiri ngono yo. Iya. Kayak ono tak dudoi. Mulai rong buka loh, wis tak lewati. Bayang loh. Yo. Lo entok guys, guys. Nganu. Kalo guys. Sofa pijet guys. Sofa pijet plus plus. Kalo nempat pijet langsung. Nganu aku saya kira boleh rotine neng mall aku. Ben. Golek roti ya neng mall guys, keju. Iya. Ini roti apa ini? Ini. Tapi jaham soft. Iki apa njero ne ya? Babi ya. Pokoknya yang keju. Wah, mantap sekali ini kejunya. Kok di warungku sana nggak ada yang kejunya sampai melenuk-melenuk ini ya? Tokonya apa? Iya, tokonya di mall, jadi kualitasnya api enak kali ya, tapi regonya memang telulas. Namanya ini zaman zaki itu bagus. Oh, zaman zaki itu bagus. Dari itu, dari apa? Cepat. Oh, alah. Aku, sih, tapi 13 ya, jadi regonya podo loh ya, tapi kok kejunya wake yo. Emang aku kuwi. Awas gitu aja. Ini ham ya. Anu iki tuna ya. Oh ya wis. Dua. Pasen enggak wis nah. Kalau tes tes. Dua apa satu? Satu telulas. Dua wis. Dua sing satu lainnya toh. Gua ya aku guys, tuku roti neng mall guys, biasanya neng pasar ngeser kalau guys aku guys. Regone iki ya kacake gur sak dolar tapi koyone iki nek tuku neng mall iki rasane seneng atine ya. Iki lho. Mantep rotine. Iki lho roti marek iki. Bikin kenyang roti ini. Ini bahasa macam kau. Ini apa? Enggak enak ini. Kari beef wo. Enggak enak. Enak. Ini lho melenuk. Iya lah, milih yang melenuk lah. Lah melenuk nak jeruk ni mimpi siapa tu? Tapi kan gede marem ya wes. Gede gambar itu. Itu langsung Mbak Gondes bayar guys. Kau piro sak mulai mau roti kau yang lagi guys dan yang Indonesia kau piro jadi selalu kau tidelok. Nanti piro. Terus kalau kualitas rasa emang di sini rada enak. Walaupun roti sebenarnya sama aja ya menurut saya, tapi mungkin karena tempat penyajian jadi ngerasa kayak enak banget. Hah? Habis berapa Pak Kodes? 62? 62 itu 100 130-an lah rupiah. Iya, segitu itu guys. Jadi oke, terima kasih. Kita beli roti ngece di mall guys. Itu loh guys, di situ guys. Tuh, enak di situ guys. Terus kemana ini? Pulang, yaudah yuk. Sekarang 62, tipnya 1 lar, jajannya 61. Terus sudah ada kopi. Berarti kalau rupiah berapa? Sekitar 150, coba beli roti 4. Kopi 1, ini ya. Gulanya masih sedikit less sugar.
Les sama lo itu sama aja. Jadi oke, sekarang kita menunggu bis dulu ya, guys. Kantong ajaib tuh. Ini ada. Nah, aku kira ngelewati terowongan-terowongan kayak gini, guys. Sadu kayak saya itu ngerasa mau naik pesawat. kalau misalnya kita lihat sini aja. Kalau misalnya kita ini naik pesawat bawa troli kayak gini kena marah enggak ya? Kabin ora iso mlebu ya, Wan. Ya wes, guys, aku tak numpak mobil dulu lah, guys, tak nyunggu. Yes. Oh, ya tak numpak bus dulu. Mobil pribadi. Pajero kita nanti bentar lagi lewat, guys. Lantai loro Pajero kita. Oke. Okay. See you and bye-bye.